Kembali lagi bersama saya, Abdul Saputro. Di video kali ini saya akan menggabungkan file-file yang sudah kita buat sebelumnya. Pertama kita buat layar baru. Lalu kita copy pertama pohon saja. Copy paste. Kita ditempatkan di layar baru. Paste dan jangan lupa di grup. Dan kasih nama pohon, lalu kita akan copy rumput, kita copy, kita paste dan kasih nama rumput, lalu kita buat insert layer baru. Kita akan mengcopy kupu-kupu, kita paste senama kupu-kupu dan seterusnya. Kita akan buat layar baru, lalu kita kasih nama awan, berarti kita akan mengcopy awan. Lalu kita akan mengcopy rumah, jangan lupa rumahnya di grup. Dan yang terakhir kita akan import bunga yang sudah kita buat sebelumnya di CorelDRAW. Kita akan pilih file import, import to library, cari filenya, kita buat layar baru, senama bunga. Dan sudah semua, kita akan merapikan saja. Dan langit, bukit 1 dan bukit 2 kita gembok saja supaya tidak bisa dikotak-atik. Bunganya kita perkecil. Punya kita perkecil. Kita akan memperbanyak rumput dengan cara copy paste saja. Rumputnya kita besarkan, yang paling depan itu besar dan makin jauh makin kecil.
Ya sudah, kita akan bunganya kita juga copy paste. Layar bunga taruh di bawah rumput, di bawah rumput, ingat supaya itunya. Sekarang kita akan memperbanyak bunganya dengan cara copy paste. Dan ingat, gambar makin jauh makin kecil. Kita kecilkan sedikit. Sekarang kita akan menaruh pohon. Kita copy buat dua saja. Dan sekarang kita akan memperbanyak awan. Kita besarkan sedikit. Kita akan memperbanyak dengan copy paste. Dan objek yang makin jauh itu makin kecil, kita kecilkan sedikit. Lalu kita blok memperbanyak dengan cara copy paste. Sekian dulu dari saya.